kami mewakili keluarga Pondok Pesantren Al Mubarok Manggulan dan seluruh panitia mengucapkan kepada panjenengan semua ahlan wa sahlan bihudurikum wa tasyarrafna bikudumikum wa nuzulikum. Kami menyambut kedatangan panjenengan semua di pondok kami yang sederhana ini. Wa jazakumullahu khairal jaza wa jazakumullahu khairan katsira. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada antum semua yang telah mengusahakan, telah mengeluarkan jerih payah, telah mengeluarkan upayanya untuk mencari ibarat, untuk menyusun jawaban, dan untuk menguras pikiran guna bermusyawarah di forum kita kali ini. Semoga apa yang telah panjenengan usahakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar. Amin ya rabbal alamin. للوحيد الفرد لم يولد ولم يلد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي berhenti ia wajib sholat sebagai wanita suci pada umumnya. Keluar dari seorang yang haid ini atau memang jadi inti dari pertanyaan selain yang ditanyakan adalah sejak kapan kemudian hari-hari atau waktu yang tidak dicek itu mau dihubungi apa? Yang pertama ini keluar ada yang bilang wanita yang berhenti berwakil dan sebagainya kan gitu. Tidak lepas dari apa lulu. Dia menjadi mutayyah dan seperti itu. Maka wajar. Ternyata saya sepakat cuma ibaratnya. Konsep syafi'iyah itu harus ilmu biwujudinda. Tapi mujarrati ru'yatinda. Yang mana contoh itu ada prasangka, ada dugaan kalau darah ini memang darah hen. Lah kebalikannya. Dan ketika yang diperlakukan ada ketika melihat ada contoh praktik digerakkan. Oke. Jadi ini benar yang dari nasihat sebenarnya. Yang baik itu pakai nuruda. Ketika dia itu ketika kita sudah merasakan ya, itu bisa membuktikan itu. Tapi kan harusnya kita bisa menggunakan teori syafi'iyah ketika memang orang haidnya mutada. Jangka waktu yang lebih jauh. Jika dinisbatkan sukut ke nisbat ke ilang apa? Wa turu'ul haid alal mar'ah hadisun wa la ta'lamu waqta nuzulihi. Pas ya? Pas kayaknya? Ini kedekatan yang lebih mahal yang ini menunjukkan tapi ketika kewajiban spesifik yang punya perlu di Mustafi dia mengatakan wakamah menurut semua termasuk ini sama ini kenapa sholat? Jadi dia pengen langsung sholat konteks sampai tanda yang dilarang. Dalam sisi lain dia tidak boleh menonton sholat minum si tamu sholat. Berbeda dengan istiqomah. Kalau istiqomah itu bukan yang pertama, tapi mana yang perlu kita bolehkah acara tersebut diambilkan dari kas masjid? Moga kami angkat sesi jawaban.